Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Karyana Desa. Oke guys, pada video kali ini Karyana Desa akan membahas hasil dari ternak bebek 46 ekor guys. Jadi jika kita kalkulasikan untuk hasil ternak bebek 46 ekor ini, rata-rata penghasilan per hari dengan angka persenan sekitar 75 hingga 80% guys, itu penghasilan sekitar 40.000 hingga 55.000 guys. Jadi dari hasil telur bebek yang kita ternak ini guys, ini bisa untuk memberi makan DOD kita guys, DOD yang sebanyak 150 ekor. Ini untuk bebek kita sudah bertelur 3 bulan guys. Mudah-mudahan nanti di umur ke-7 atau 8 baru rontok bulu. Jadi paling tidak nanti DOD kita sudah besar, sudah berbentuk bayah guys. Untuk sekarang rata-rata pengeluaran untuk DOD kita kita 300 sampai 400 per ekornya guys. Jadi jika 400 kita kalikan 150 ekor itu hampir 60.000 guys per harinya guys. Itu masa penggemukan guys. Tapi nanti jika sudah 1 bulan akan kita buat pakannya per hari itu 200 sampai 250 rupiah guys. Jadi untuk tahap penggemukan ini biasa kita kasih sekitaran 300 hingga 400 guys untuk per ekornya. Jadi dengan ternak 46 ekor ini guys, kita bisa menghasilkan bibit bayah menjadi bibit bayah bebek guys dari DOD. Jadi di sini kita cuman mengeluarkan tenaga saja, memberi pakan ya pagi paling sekitar 20 menit. Untuk sore sekitar 10 menit guys untuk memberi makan bebek yang 46 ekor ini dengan DOD guys. Oke guys, mungkin kita langsung melihat DOD guys. Kita lanjut ke kandang sebelah. Ini kandang kita kandang lama ini guys, kita manfaatkan kandang kita yang sudah kita apirkan kemarin. Ini juga sudah mau roboh nih guys, mungkin bertahan sekitar 6 bulan ke depan saja nih guys.
pada kelaparan nih guys. Yang ini akan kita pecah lagi nanti guys. Di sini kan ada 100 ekor. Yang sini 50 ekor. Kemarin sore sudah kita bikinkan tempat nih guys. Nih. Jadi nanti 50 ekor kita simpan di sini guys. Kita bagi 3 tempat. Ini di sini nanti tidak perlu pakai lampu karena sudah besar. Sudah lumayan besar nih guys untuk hari ini. Sudah usia 16 hari atau 17 hari guys. Kemarin hari Sabtu 16 hari, 17 hari nih guys. Airnya sudah habis, ludes. Oke guys, saya lanjut memberi pakan DOD. Untuk video saya akhiri sampai di sini. Jadi dengan ternak bebek yang sudah bertelur 46 ekor, kita bisa memberi pakan DOD ini sebanyak 150 ekor guys. Jadi untuk pakannya sudah dicukupi dengan hasil telur bebek yang 46 ekor guys. Oke guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.